Hai guys, balik lagi di channel aku. Assalamualaikum. Nah, hari ini kita masih ke Flying Princess. Oh iya, sorry gak balik karena lagi PTS guys, akunya lagi PTS jadi gak balik. Sama ya seluruh dunia ya ngerasain gimana yang nge-lag. Ntar, I feel kayak gitu lagi nge-lag. Eh, ntar, mataku kok gini? Ntar, apa yang terjadi dengan ini aku? Kenapa Tanjiro jadi kayak perempuan? Kok gini? Ntar guys, skip. Aku mau perbaiki dulu. Kayaknya gini guys ceritanya. Ceritanya ada yang diubah dari Flinder ini. Jadi gimana kita cara buat Zenitsu sama Nezu? Ganti. Jadi kita gimana buatnya, guys? Ganti aplikasi. Ini aja ya, guys. Kemana nih? Kita buat. Karena di Flinder Princess-nya udah diubah, jadi kita coba gajah live. Yuhu, skip. Hai guys, balik lagi di channel aku. Hari ini gacan itu aku ya. Nah, kita cara buat yang 4 ini menjadi yang paling baru. Bagaimana ya? Pertama, emang dia tuh kan boy. Setelah itu aku tuh mau ganti penampilannya jadi lebih dark and gak usah lah, gini aja ya, cocok. Nah, setelah itu kalian bisa rubahin semuanya yang ada di sini menjadi ke warna merah. Gimana guys? Setuju jadi warna merah? Wih, wih, kok ada baju ini guys? Cuman sepatu ini ya. Nah, menjadi orang yang sangat jahat. Ih, jahat betul ya, guys. Menjadi warna merah. Di warna merah ya, kita ini warna merah mah. Dia kayak perempuan ya, tahu nggak kayak kayak perempuan ya. Aku punya ide nih. Mana sih yang panjang itu tuh? Nah, kita kasih warna merah. Ya, biarin lah ya warna hitam. Kasih warna merah atau apa aja. Nah, ya pokoknya kasih warna merah 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 maroon. Terus bawahnya warna hitam aja kali ya. Shush, dia nggak pakai itu ya, nggak pakai sepatu. Oh, ini sabuk toh. Nah, ini yang lebih apa tuh namanya tuh, gimana guys? Bagus gak? Tapi ini kurang nyerem ya. Wow, sorry. Aku gak bisa buat yang ganteng orangnya. Kita bisa aja. Mungkin dari penampilan mata dan semuanya ini ya. Face. Ya. Kita kan harus kasih glass yang kayak warna merah.
tadi bagus. Aku gagas. Nah, ini bagus nih. Aku juga lagi buat-buat gimana sih caranya biar wow, bagus gitu ya. Ntar kasih tahu kak ya aja kali ya. Ini dia bagaimana kita kasih nama siapa? Bukan sifat lagi ya namanya. Gimana kalau Hugo? Nah, aku juga lagi buat yang dari slot aku. Terus aku buat yang kayak gini. Oh, juga. Nah, harusnya jadi dia megang kayak lebih. Nah, ini lebih serem ya. Oke. Baguslah guys. Ini kalau aku juga buat kayak Harikoa di sini juga. Makasih. Telah berkunjung ke Gacan versi Jasmine. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Iya, jangan lupa subscribe ya. Terus jangan lupa tanda loncengnya agar tidak kehilangan notifikasi dari aku pastinya. Oke, sampai jumpa kembali nanti di Queen Avatar Jasmine. Oke, bye. Assalamualaikum.